Okey, inilah dia hasil siput kita selepas kita dah potong dia punya pungkok tu. Ha, boleh tengok ah. Okey, lepas tu kita basuh bersih-bersih, kita bilas lah balik. Okey. Ha, lepas tu kita boleh masak ah. Okey. Okey, jom kita tengok teknik orang kata nak hilangkan lumpur, lepas tu kita nak potong pungkok siput ni. Okey, jom saksikan video bro. Okey, ni siput yang belum kita potong pungkok dia. Okey, bro ada terbaca dekat TikTok kan, tengok video TikTok tu, dia kata potong cili ni, cabai Melaka ni, potong-potong-potong-potong, bubuh dalam air ni, lepas tu kita biarkan seketika. Okey, yang ni bro rendam lebih kurang dalam setengah jam lebih juga. So kita tengok hasil dia lah. Okey, ha tengok tu, tu ada cabai kan. Ha, cabai Melaka tu kita buh tu lepas suruh rendam. So bro cubalah teknik ni. Tengok menjadi ke tak. Okey, bila dah rendam semua lebih kurang setengah jam lebih, lepas tu kita orang kata buang air tu. Lepas tu kita akan ambil gunting lah, kita potong pungkok siput kita ni. Okey. Kalau hangpa nak mudah, berguna ni lah gunting macam yang bro tunjuk ni. Okey, hangpa potong pungkok laju. Kalau kata nak pakai pisau ke, pakai parang ke, lambat sikit lah kan. So kita pakai gunting macam ni. Mudah dan cepat. Boleh tengok ah. Okey, ni selepas kita dah potong dia punya pungkok siput tu, ayak adalah jadi warna ni. Tak tahulah, mungkin siput tu lepaskan, orang kata apa, lepas kita buat cabai tu, dia buang semua kotoran-kotoran tu. Tengok ni. Tak tahulah, mungkin berkesan lah kot. Dah orang bayar tu, kita pun try lah kan. Ni yang pungkok dia yang kita dah buang eh. Okey. Ni ya. Oh, ada sekok lagi. Sekok lagi. Oh, ni yang kosong ni. Okey. Okey. Ni hasil dia. Hasil dia selepas kita dah potong kita punya belakang siput ni, pungkok siput ni. Okey. So, kita boleh masaklah nak. Okey, hari ni nak buat siput sedut masak lemak cili padi. Ha. So, kita ada lah ni. Ha, kita buh dong kunyit sikit segi, ada kunyit hidup, ada lengkuas. Okey. Ha, ya siput kita. Okey, so kita basuh, kita bilaslah untuk bagi bersih. Tak tahulah teknik guna cabai ni betul ke tak, tapi nampak tu macam ada macam tak ada. Tak tahulah betul ke tak. Nanti kita makan baru kita tahu ada rasa lumpur ke tak. Okey, ni yang dah siap kita potong. Okey. Okey, itu je. Mudahlah cara nak potong siput ni lah. Okey, pakai gunting ni. Apa ambillah gunting. Gunting ni memang sesuai untuk potong pungkok siput. Okey. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye bye.